الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركه علومه في الدراين امين الحمد لله Pada kesempatan malam hari ini, kembali bisa kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita. Yang insya Allah masih membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang lalu disampaikan bahwasannya perkara yang membatalkan wudhu itu ada lima perkara dalam kitab ini. Kita telah sampai kepada yang kedua. Yang pertama yang lalu adalah keluar sesuatu dari dua jalan Apapun yang keluar maka membatalkan wudhu Baik yang keluar itu yang biasa keluar ataupun yang nadir, yang jarang keluar nah, Jadi apapun yang keluar maka membatalkan wudhu kecuali mani Karena mani itu sudah tidak lagi dibahas membatalkan wudhu atau tidak Karena dia sudah mewajibkan yang lebih dari wudhu yaitu mandi dan kita tahu bahwasannya mandi itu nanti di pembahasan mandi wajib Itu seandainya orang mandi wajib Bolehkah dia langsung sholat tak wuduk lagi? Pendapat yang paling kuat mengatakan boleh Dengan terangkatnya hadas besar otomatis terangkat hadas kecil Dengan catatan selama proses mandi tidak terjadi perkara yang batalkan wuduk nah, ini maka tak ada lagi dibahas membatalkan wudhu tidak karena dia sudah mewajibkan sesuatu yang lebih besar yaitu mandi wajib. Apapun yang keluar, baik keluarnya itu memang sudah terpisah ataupun belum. Kalau yang sudah terpisah ya seperti biasa, nah, kotorannya, air kencingnya atau yang lain, ataupun belum. Yang belum contohnya adalah mungkin cacing yang keluar, lalu belum lagi keluar seutuhnya masih masuk dia kembali ke dalam. Maka itu juga membatalkan wudhu. Itu beberapa perkara yang lalu dengan rincian yang sudah kita bahas. Nah, di sini kita masuk ke perkara yang kedua. Dan keduanya, yakni yang membatalkan wudhu yang kedua adalah tidur ia atas kelakuan yang tiada tetap. Kelakuan ini kalau kita dekatkan ke bahasa Indonesia artinya keadaan. Tidur ia atas keadaan atau kelakuan yang tiada tetap punggungnya. Nah, di sini bahasa punggung, padahal yang dimaksud adalah pinggul. Jadi kalau punggung ini nggak apa-apa nggak tetap. Punggung bahasa kita kan ini. Nah, kalau bahasa Indonesia ya, bahasa orang Melayu mungkin beda punggung tuh. Iya bisa. Iya. Nah, karena bahasa orang Melayu punggung tuh beda. Jadi kalau ya, saya punya kawan dari Tanjung Bali dulu, kalau marah dia bilang punggung, jadi ya, ya. kenapa punggung? Rupanya maksud punggung itu beda. Ya, ya. Jadi, kalau punggung bahasa Indonesia itu ini, jadi kalau punggung nih yang bergoyang kanan, kiri, maju, ke belakang, tak ada masalah. Nah, tapi kalau punggung orang Melayu, ya, nah itu memang yang dimaksud, ya ini pinggul ataupun dubur. Nah, kalau itulah yang tidak tetap dalam tidur, maka itu akan batal. Nah, kalau itu tidak tetap dalam tidur, maka itu membatalkan wudhu. <tuh> Jadi Demikian lagi Jikalau tidur berdiri Nah begitu juga kalau seandainya tidur berdiri Tidur berdiri maka membatalkan wudhu Hati-hati kalau seandainya sholat tertidur sambil berdiri Masya Allah nah, Dulu cerita di pondok itu ada Karena anak pondok ini kegiatan padat Tidur kadang kurang Sholat subuh Allahu Akbar Imam baca ayat panjang Dia pun tertidur sambil berdiri Allahu Akbar Imam ruku Orang semua ruku Dia masih juga berdiri Sami Allahu liman hamidah Orang iktidal Dia masih berdiri Sampai orang bangkit rekaat kedua Dia masih berdiri juga Begitu orang ruku rekaat kedua Dia pun akhirnya mulailah di situ ikut ruku Begitu orang salam Dia pula protes Kurang rekaat imam nih kalau ya. dia yang dari tadi berdiri tertidur. Ya, ya, jadi yang seperti itu kalau memang sudah tertidur bukan hanya sholat yang batal, tapi juga wudhu batal. Sebenarnya yang batal duluan adalah wudhunya. Karena tidur di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tidur di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat seandainya wudhunya nggak batal. Ada orang tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, ngantuk nih, tertidur pada saat tahiyat akhir tadi terus tidur, baru tersadar lagi, lanjut sholatnya bisa, nah itu tadi, tertidur tahiyat akhir. tapi kalau tertidurnya duduk antara dua sujud, tertidur lama maka batal. kenapa? karena duduk antara dua sujud adalah rukun pendek. Nah, tapi kalau dia tertidurnya di tahiyat akhir sampai lama pun baru tersentak, tapi masih dalam posisi duduk yang seperti tadi itu maka ini tidak batal sholatnya nah, ini luar biasanya jadi hal-hal seperti ini terkadang mau terjadi bahkan mungkin sering terjadi apalagi bagi kita yang kadang kecapean betul kadang menunggu imam tahiyat akhir nggak selesai-selesai akhirnya kita tertidur di tahiyat akhir kita sampai orang sebelah nyentuh kita ini kawan tak salam-salam orang udah zikir sampai udah mau selesai tapi kawan ini masih naik saja jarinya kepala tertunduk akhirnya diguit kawan baru tersadar apa yang dia lakukan maka kalau tadi sudah baca tasyahud tinggal salam saja kalau tadi belum selesai ulangi tasyahudnya kemudian barulah salam nah, jadi itu tidak membatalkan sholatnya karena wudhu tidak batal tapi kalau itu terjadi di rukun pendek dan panjang memang bahasanya ketidurnya tadi maka batal sholatnya karena memanjangkan rukun pendek menurut pendapat yang paling kuat itu membatalkan wudhu Nah, membatalkan sholat, mohon maaf, membatalkan sholat. Nah, jadi walaupun tidurnya sambil berdiri. Nah, tadi. Kemudian atau atas belakangnya atau atas belakangnya artinya berbaring. Nah. Berbaring tidurnya maka batal. Dan jika tetap punggungnya sekalipun, walaupun dalam berbaring tadi pinggulnya tak bergeser kanan kiri tetap saja tapi kalau berbaring batal nah, kalau berbaring itu maka batal seperti dilekapkan dengan umpama bantal nah, atau tiang nah, maka itu batal nah, kalau seandainya tidur berbaring nah, tapi seandainya tidur duduk Walaupun bersandar, bahkan bersandarnya mantap sekalipun, seandainya digeser sandarannya dia akan terjatuh. Tapi kalau memang posisinya duduk, maka tetap tidak batal wuduknya. Maka tetap tidak batal wuduknya. Ada orang sholat Jumat, orang sholat Jumat kadang cari tiang. Sama sahabat dulu kalau sholat juga cari tiang. Tapi kalau sahabat dulu tiangnya ditaruh di posisi depan untuk sutroh untuk sut sutroh pembatas ketika sholat. Tapi orang sekarang cari tiang tiangnya diposisikan di belakang untuk nyandar. Nah, seandainya dia duduk begitu kemudian bersandar ke tiang tadi itu betul betul mantaplah sandarannya. Seandainya tiang itu digeser dia pun akan terbanting ke belakang. Biarpun begitu kalau posisinya dalam keadaan duduk maka sholat maka wuduknya tidak batal. Nah, selama posisinya duduk. Ya dalil banyaklah yang disampaikan. Yang jelas itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasannya terlihat sahabat itu tertidur ketika menunggu sholat habis azan lama lagi sholat karena memang dulu begitu habis azan itu nunggu jamaah dulu karena itu pemberitahuan orang itu biasanya datang ketika azan oh udah masuk waktu karena dulu biasanya nggak ada jam. Kalau kita bisa lihat-lihat jam, oh ini bentar lagi, bentar lagi. Kalau dulu nggak ada jam, jadi begitu terdengar azan, oh, udah masuk. Baru kadang siap-siap. Nah, jadi habis itu barulah mulai datang ke masjid. Jadi jarak antara azan dan iqamah dulu itu tidak begitu cepat. Jadi sahabat ada yang sampai tertidur menunggu iqamah. Bahasa Imam Abu Daud di situ dikatakan sampai hampir kepala mereka itu menyentuh lantai. Kira-kira posisi tidur bagaimana bisa dikatakan hampir kepala itu menyentuh lantai. Kalau bebaring tak akan bahasanya dikatakan hampir kepala menyentuh lantai. Berarti tidurnya duduk maju, maju. Terus. Tapi pinggul tetap di situ. Jadi udah tertunduk, tertunduk. Lalu ketika iqamah mereka langsung sholat dan tidak berwuduk lagi. Maka dari situ diambil bahwasannya Tidur duduk pengecualian terhadap hadis yang umum hadis umumnya apa? Man nama fal yata Barang siapa yang tertidur maka hendaklah dia berwuduk itu kan umum nggak disebutkan tidur berbaringkah bersandarkah dudukkah nggak disebutkan pokoknya tidur wuduk lagi ternyata di hadis lain ada hadis yang menerangkan bahwasannya ada pengecualian kalau seandainya tidurnya itu adalah sambil duduk kita nggak pandai kita kalau seandainya mengambil hukum dari hadis itu makanya kita ikut ulama saja lah nah, jangan jangan apa bahasa jangan merasa nggak bermazhab lah kadang banyak orang sekarang ditanya apa mazhabnya oh saya tak bermazhab ya allah itu orang yang bilang dirinya tak bermadhab berarti merasa dirinya sudah setara dengan Imam Syafi'i, setara dengan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena yang boleh tidak bermadhab adalah mujtahid mutlak. Imam Nawawi saja hanya masih sampai mujtahid fatwa. Nah, jadi masih belum lagi. Padahal Imam Nawawi seperti apa? Ini ada orang ditanya, mazhabmu apa? Aku tak bermazhab. Berarti langsung ambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Rasulullah katakan, Tarok tufikum Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Nah, tamas saktum tumbihi tadilu abadan. Kalau kalian berpegang kepada keduanya itu nggak akan sesat. Nah, kitabullah wa sunnatur rasul, Al-Qur'an dan hadis. Nggak ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, Masya Allah. Itu begitu dalilnya kuat tuh mau bagaimana kita bantahnya, Masya Allah. Nah, kalau udah begitu tanya saja satu hukum. Biasa yang ngomong gitu itu baru-baru ngajinya itu. Karena kalau yang sudah lama pun Mohon maaf, orang wahabi yang udah lama sekalipun ketika ditanya madhabnya apa, nggak akan langsung bilang kami tak bermazhab Nggak akan begitu. Kalau yang sudah lama belajar ini biasa wahabi-wahabi baru belajar ini. Yang bilang tak bermazhab itu. Kalau jumpa orang seperti itu, coba saja ditanya. Apa dalil? Apa dalil sholat maghrib tiga rakaat Sebutkan hadisnya. Oh, ya karena memang dibuat Nabi. Bagaimana bunyinya? Wah, nggak tahu. Lo cuma katanya ikut dari Al-Quran dan Hadis. Jadi selama ini sholat maghrib 3 rakaat ikut siapa? Ikut Nabi. Mana hadisnya? Mungkin kita yang duduk di sini, kalau disuruh nyebutin dalil sholat maghrib 3 rakaat itu mananya? Bisa gitu. Satu hadis saja. Tapi kalau kita nggak masalah, kenapa? Karena kita ngaku, kita bermadhab. Sudah, Ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di kitab-kitabnya bilang maghrib tiga rakaat. Nah, kalau Anda yang mengaku tak bermazhab, coba sebut. Dalil salat maghrib tiga rakaat. Ya memang begitu. Mana bisa memang begitu? Sebutin. Hadis atau Al-Qurannya. Nah. Berarti Anda bohong tak bermazhab. Nah. Sebutin aja. Nah. Jadi, itulah yang ada di dalam hadis tadi tentang tidur yang tidak membatalkan. Nah, Nah, tapi begini, ada hikmah memang yang sudah pernah kita sampaikan. Kenapa tidur? Kenapa tidur itu kalau duduk tidak membatalkan? Memang hikmahnya begini: hikmahnya karena saat itu lobang jalan keluarnya angin itu tertutup rapat ketika kita duduk. Nah, tapi itu namanya hikmah bukan alasan mutlak dalam arti seandainya ada orang yang diciptakan tanpa anus tanpa mohon maaf tanpa dubur diciptakan lalu dia dia tidur berbaring kira-kira apa bakalan ada yang keluar dari duburnya kan enggak namanya dia enggak punya dubur tapi ketika dia tidur berbaring pertanyaannya batal atau tidak uduknya? Kan sering kita pelajari begitu. Kenapa tidur duduk tidak membatalkan wudhu? Karena saat duduk itu jalan keluar tertutup. Tapi itu hikmah. Lalu bagaimana ketika ada orang diciptakan tanpa dubur du yang memang nggak akan bisa ada jalan yang keluar. Kenapa dia nggak punya jalan keluar dari situ? Lalu dia tidur berbaring. Pertanyaannya batal atau tidak? Dalam madhab syafi'i tetap batal. Nah itu tadi. Tetap batal. Kalau berbaring, kalau berbaring. Jadi maka dari itu bukan hanya itu hanya hikmah saja. Kalau hikmah ini memang ada benarnya tapi tidak mutlak. Contoh ditanya kenapa babi haram? Itu kan pertanyaan hikmah. Kenapa babi haram? Oh ternyata di dalam babi ada cacing, ada bakteri yang ternyata nggak mati kalau seandainya begini begitu. Itu yang kita bacakan seperti itu. Seandainya nanti ada alat yang bisa memati mematikan bakteri dan cacing itu. Apa jadi halal? Ya tetap tidak karena itu hanya hikmahnya saja. Nah, tetap hukum asalnya haram ya tetap haram. Nah, jadi itu tadi. Nih, itu yang selalu kita katakan, pertanyaan hikmah itu lebih sulit dari pertanyaan hukum. Jawab pertanyaan hukum tuh gampang. Jawab pertanyaan hukum gampang. Misal ditanya kenapa eh, apa hukum baca surah Al-Fatihah dalam salat? Kan gampang, ya? Apa hukumnya? Wajib. Kenapa yang dibaca surah Al-Fatihah? Kan banyak surah Al-Quran yang gitu repot jawabnya itu. <tuh> kalau sudah pertanyaan kenapa, itu hikmah. Itu butuh bacaan lebih kita kalau gitu. Apa hukum usap kepala dalam dalam wudhu? Wajib, gampang. Kenapa? Kenapa enggak bahu? Kenapa enggak punggung? Kenapa mesti kepala? itu kalau udah pertanyaan begitu repot jadi jangan nanya kenapa lah nanya apa saja apa hukum apa hukum ah begitu lebih enak kalau nanya kenapa nih bacaan mesti lebih panjang lagi walaupun ulama sudah buat itu semua nah, ulama sudah buat hikmah hikmah itu semua nah tadi nah jadi <tuh> kalaupun tidurnya berdiri berbaring itu tetap batal walaupun dilekapkan nah itu tadi itu sebenarnya menunjukkan yang tadi. Walaupun seandainya ditempelkan di situ dengan bantal, dia berbaring, di disumbat memang betul jalannya tadi dengan bantal sekalipun ini aman lah ini nggak akan keluar, tetap batal. Walaupun berbaring, walaupun nggak, e, kalau seandainya dia berbaring, walaupun nggak akan takut keluar. Kalau keluar pun bakalan terasa, tetap batal tadi. Jadi nah, itu. Nah di sini sampai sini pembahasan, tapi sebenarnya ada beberapa pembahasan lagi. Yang pertama harus bisa kita bedakan antara tidur dan ngantuk. Yang membatalkan itu adalah tidur. Kalau ngantuk itu nggak membatalkan, apalagi menuju ngantuk. Jadi ada tiga bahasa, ada sinah, ada nuas, ada naum sinah itu menuju ngantuk. Mulai masih masih bahasanya masih sadar, masih bisa lah bahasanya mengikuti. Kalau ngaji masih bisa lah ngikut, tapi udah berat kalimata Itu namanya sinah. Bahkan kalau zat Allah Subhanahu wa taala sinah saja tidak apalagi tidur. Ayat Al-Kursi kan begitu. La ta'khuduhu sinatun wala <tuhu> naum. Sinatun <tuhu> itu artinya? Itu tadi Enggak akan, jangankan tidur. Mulai mengantuk saja, itu tidak bagi Allah. Nah, jadi itu. Nah, sinah itu nggak membatalkan wudhu. Nu'as itu lebih lagi dari sinah. Itu pun tidak membatalkan wudhu. Nu'as itu bagaimana? Sudah telayang, tapi masih dengar suara. Tapi nggak paham. Misal begini, saya ngomong begini, suara masih masuk ke telinga cuman entah apa dibilang Ustaz ini udah tak tahu Gitu. Udah telayang betul dah. Cuma macam suara-suara saja terdengar tapi udah nggak tahu Ustaz itu ngomong apa udah. Itu namanya nuas. Nah, itu pun tidak batal. Nah. Tapi seandainya sudah naum, nah, kalau naum sudah kalau tombol itu udah off gitu dah. Udah nggak ada lagi suara, nggak dengar, segala macam sudah hilang total kesadaran. Ah, maka kalau begini, inilah baru batal. Nah, jadi biasa kalau sholat, ini maksud saya hati-hati, tadi kan kita bahas, kalau sholat tertidur, pas berdiri, atau pas sujud, atau pas ruku, itu kan bukan posisi duduk, maka kalau tertidur di situ batal wudhu, otomatis batal sholat. Tapi jangan salah faham, biasanya orang, kalau di posisi sholat itu seringnya nuas tadi enggak sampai lelap memang berdiri bisa sampai lelap ya mungkin bisa tapi jaranglah yang sering itu mulai agak telayang tapi suara Imam masih dengar walaupun Imam baca surah apa udah nggak tahu tapi masih dengar panjang pula surah Imam sholat subuh makanya walaupun sunnah lah dalam sholat itu kan memang dibagi tiga ada yang sunnah itu tiwalul mufassal surah-surah panjang yaitu sholat subuh dan sholat zuhur Tiwalul Mufassal itu dari surah Al-Hujurat sampai An-Naba. Itu sebenarnya pilihannya itu. Kalau sholat subuh sama sholat zuhur, sunnah surah yang dibaca Al-Hujurat sampai An-Naba. Panjang-panjang betul. Tuh. Nah. Kalau sholat asar dan isya, itu wasatul mufassal. Yang pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha pilihannya. Kalau maghrib itu Qisarul mufassal yang pendek-pendek dari wadduha, dari abduha sampai anas. An nah, jadi itu pilihan yang disunahkan. Baca kitab-kitab fikih kita begitulah memang. Jadi walaupun subuh begitu, tapi ya tengok juga lah jamaah kita sebagian. Kadang sampai betumbangan lagi berdiri, telangkah lagi ke depan maju sampai dua langkah. Kenapa? Karena udah goyang betul. Mungkin sebagian kita pernah ngerasain, Pak, ya? udah ngantuk betul, hampir terangkah ke depan gitu. Untung cepat sadar. Kalau enggak tumbang. Nah, jadi kalau seandainya begitu sudahlah. Pakai yang pertengahan saja. Mungkin Asyams, mungkin Sabbihis bisa. Nah, itu terkadang kalau seandainya begitu sudah agak terlelap tapi masih dengar suara imam, masih dengar suara imam, maka ini belum lagi batal salatnya. Walaupun sudah enggak sadar imam baca apa, saat begitu balik lagi kesadaran, maka lanjut salat. Tapi kalau suara imam pun sudah enggak terdengar, maka ini udah nggak ada cerita ya batal lah berarti saat itu. Biasanya yang seperti itu bisa kejadiannya di sujud. Kalau berdiri yang kalau sujud itu kan masya Allah kepala udah nempel ke tempat ke bawah tuh udah mantap kali. Nah udah begitu lagi masya Allah. Apalagi tangan sudah dilekatkan lagi ke bawah. Nah, padahal makruh begitu. Nah, dilekatkan ke lantai tangan tuh ketika sujud makruh udah nyaman betul. Nah, maka kalau seandainya begitu terlelap hilang sampai terdengar suara imam udah nggak dengar apa apa lagi batal lah sholatnya karena batal wudhunya. Nah itu tadi. Walaupun dalam madhab lain dikatakan ada kalau tertidurnya masih dalam posisi sholat maka tidak batal wudhu. Terserah mau berdiri mau sujud asal itu posisi sholat maka tidak batal wudhu. Nah kalau dalam madhab syafi'i selama posisinya duduk saja. Nah, selama posisinya duduk. Nah, ini masalah tentang tidur. Nah, jadi tidur atau naum itulah yang membatalkan wudhu. Kalau masih sinah ataupun masih nuas maka ini belum batal. Nah, dan yang batal itu adalah kalau tidurnya tidak duduk. Kalau tidurnya duduk, nah maka ini akan membatal. Apa eh, ini tidak membatalkan wudhu. Kalau duduk, walaupun bersandar, Nah, kadang ada orang kalau nyandarnya ke depan saat kayak anak sekolah, kan depannya ada meja. Nah, lalu dia telungkup, tapi sambil duduk di, di mejanya tadi itu. Kalau begitu apakah batal? Tidak juga. Selama masih dia dikatakan du, duduk. Nah, tapi kalau sudah dikatakan dia berbaring, nah ada kadang kursi itu sandarannya miring, betul. Nah, sehingga kalau menyandar di situ, macam kursi-kursi di sebagian kolam-kolam renang tuh itu miring betul begitu sandarannya sehingga kalau dia berbaring di situ itu udah kalau dia duduk di situ kesannya udah seperti berbaring kalau orang ditanya itu ukurannya urf lagi kalau orang ditanya itu duduk apa berbaring itu berbaring sudah namanya batal lah itu. Nah, itu tadi jadi itu ketentuan tentang tidur yang tidak membatalkan wudhu dan tidur yang membatalkan wudhu nah, itu yang kedua dan ketiganya nah, kita masuk yang ketiga yang membatalkan wudhu yang ketiga hilang akal jika mutamakin sekalipun nah hilang akal berarti selain tidur karena tidur dari bahas hilang akal selain tidur apa pingsan apalagi mabuk apalagi gila nah Pingsan mabuk gila maka ini membatalkan wudhu. Walaupun pingsannya tidak bergeser pinggulnya. Walaupun gilanya selama gila dia duduk dan tak bergeser pinggulnya. Beda kan ya? Ada orang pingsan. Nah, Lagi entah bagaimana dia duduk. Kemudian kumat mungkin penyakitnya tak sadarkan diri pingsan. Tapi sambil duduk pingsannya. Kemudian disadarkan orang, disadarkan orang sulit. Habis itu tersadar dalam keadaan posisi duduk tadi. Pertanyaannya apakah wuduknya batal? Tetap batal. Loh tapi sambil duduk? Iya. Yang tidak batal itu kalau tidur duduk. Kalau pingsan duduk, batal. Mabuk duduk, walaupun cuma lo orang mabuk duduk. Tapi seandainya ada orang mabuk duduk, ya batal. Ada orang gila duduk selama gilanya tuh. Nggak beralih lagi gitu. Habis itu sadar lagi, ya batal juga. Nah, jadi yang duduk tidak batal itu hanya tidur saja. Di sebagian kitab, di antaranya kitab Ashamsul Munirah, bahkan seandainya ada orang yang fana dalam zikirnya, sehingga gaib kesadarannya dalam zikir. Nah, maka itu pun batal wuduknya. Nah, itu sebagian kitab, berzikir sampai tak sadarkan diri. Nah, kita berzikir tak sadarkan dirinya karena tidur. Nah, La ilaha ilaha, hilang kesadaran. Masya Allah, panah ayah mak, bukan panah. Panuh, panuh. Nah, panuh. itu udah tertidur lagi. Tapi ini memang fana tuh tak menyadar, tak sadar akan keberadaan dirinya karena memang sudah tajali Allah tuh menguasai dirinya. Jadi hilang kesadaran terhadap dirinya, tinggal sama Allah saja nih. Tak dirasakannya lagi jasadnya tadi itu. Maka saat itu, ketika balik lagi kesadarannya ke jasadnya, maka saat itu batal wuduknya. Kenapa? Ya hikmahnya, seandainya dia buang angin satu enggak terasa, seandainya dia saat itu mungkin disakiti pun enggak akan terasa, seandainya saat itu dia terjadi di tubuhnya itu segala macam hal enggak akan terasa, sebagaimana yang dikisahkan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu kena panah, kena panah dan tembus, nah, begitulah orang dulu panah itu dia belakangnya macam kail pancing masuknya mudah ditarik payah karena menyangkut besinya itu nah jadi waktu mau ditarik sama sebagian sahabat kesakitan betul saya Ali. waduh jadi cemana ini maka kata Ali bin Abi Thalib nanti ketika aku sholat cobalah dicabut sholat Ali bin Abi Thalib mungkin kalau lagi sholat berkurang rasa sakitnya sholat Ali bin Abi Thalib fokus betul habis sholat marah Ali bin Abi Thalib Kan deku bilang, kalau aku sholat dicabut. Kenapa tak dicabut? Tuhan coba tengok, ada nggak panahnya di badan? Oh, udah tak ada rupanya. Perasa dia karena dia nggak merasakan sakit, pikir nggak ada dibuat sama sahabat. Ternyata sama sekali tak berasa. Itulah orang khusyuk fokus tadi itu. Nah, tapi ini bukan fana, karena macam-macam. Orang khusyuk fokus itu nanti di tasawuf itu ada beda-beda. Nah, ada bako, ada fana, ada al-bastu, ada al-qobdu, banyaklah Hal di dalam istilah tasawuf tadi, nah, begitu juga bagaimana dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Ketika beliau sholat, ternyata rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran tadi, sampai orang berteriak, "Selamatkan dirimu! Selamatkan dirimu!" Tidak juga, akhirnya ternyata setelah selesai rumah tadi, apinya padam. Hasan bin Ali bin Abi Talib atau Husain dalam satu riwayat kita lupa apakah Hasan atau Husain maka saat itu didapati tak mengapa di situ maka orang agak kesannya agak agak marah kenapa tak diselamatkan diri karena hukum sholat itu kalau seandainya memang yakin akan memudaratkan diri sendiri wajib batalkan itu jangankan nyawa sendiri nyawa orang lain pun begitu lagi sholat Nah, nampak ada orang buta berjalan mau masuk sumur wajib batalkan itu. Walaupun diajarkan nanti boleh subhanallah. Jadi subhanallah itu bukan kalau imam salah saja. Intinya ida nabahu shayun Kalau terjadi sesuatu kepadanya sedangkan dia dalam salat, ada orang mau terpleset itu kalau jalan situ bahaya dia lagi salat. Nampaknya orang subhanallah disuruh juga tuh begitu. Gak boleh dia ngomong, jadi dia dengan subhanallah. Nah, atau ada orang izin mau masuk rumahnya. Nah, Pak, aku masuk ya. Apa jawabannya? Subhanallah. Nah, itu bentuk izin lah itu. Nah, jadi yang seperti itu pun boleh. Atau ada orang hendak melakukan perkara haram. Nah, nampak anaknya misal mau minum khamar, ayahnya sedang sholat. Begitu hendak ditenggak, subhanallah. Mau ditenggak lagi, subhanallah, wah ayah tak senang berarti. Nah itu seperti itu. Nah jadi untuk nyawa orang lain saja seperti itu, maka marah orang kepada Hasan ini, kenapa tak kau selamatkan? Memang betul kau sedang sholat, maka kata Hasan tak sadar aku rumahku terbakar karena saat itu aku sedang merasakan ataupun sedang menghayati api yang lebih besar dari api terbakarnya rumah ini, yaitu api neraka. Karena saat itu mungkin sedang membaca surah yang berkaitan dengan neraka, jadi api yang lebih besar membuat aku tak sadar dengan api yang kecil yang di dunia ini. Nah, tapi sebagian orang tingkat ketidaksadarannya ini biasa pemula, kita sampai ke pemula saja pun belum. Pemula dalam berzikir hilang kesadarannya total, sama sekali memang kayak orang nggak sadarkan diri sama sekali. Kalau Ali bin Abi Thalib tadi masih bisa lanjut sholat. Nah, Hasan tadi masih bisa lanjut sholat, berarti tak sadar, tapi masih ada yang terkuasai dari diri. Ada yang sama sekali sudah hilang kesadaran, lanjut sholat nggak bisa. Nah, tapi sebabnya bagus, kenapa? Karena memang fokus terlalu fokus dalam zikir. Nah, jadi yang seperti itu, kata ulama, kegaiban diri, kehilangan kontrol diri karena berzikir, maka ini membatalkan wudhu. Jadi kayak orang mabuk lah, orang mabuk kan, kan tak terkontrol dirinya. Nah mungkin sebagian kita pernah lihat orang-orang toriko ketika berzikir udah nggak sadar lagi, gerak sana sini udah tak terkontrol lagi. Nah itu namanya sudah hilang kesadarannya. Nah yang seperti itu kalau seandainya tersadar dari zikirnya maka batallah wudhunya. Sebagian ulama katakan seperti itu. Nah jadi apa saja contohnya di sini? Nah. Oh mutamakin, mutamakin itu artinya tetap. Nah menetap mutamakin. Nah dengan sebab sangat sakit dengan sebab sangat sakit itulah pitam atau kita sebut pingsan kalau bahasa Arabnya nanti irma. Nah itu dengan sebab sangat sakit pingsan atau mabuk atau mabuk. Nah walaupun mabuk tak disengaja atau gila ataupun gila. Oh di sini ada pitam juga atau pitam atau gila, gila babi di sini dibilang sawan. Nah. Atau lainnya. Nah, atau yang lainnya. Pokoknya segala bentuk ketidaksadaran itulah di antara atau lainnya itu. Sebagian ulama katakan di antaranya karena tadi hilang kesadaran sebab zikir. Nah. Nah. Jadi pingsan yang seperti ini ini membatalkan wudhu dan seandainya terlewat waktu sholat dengan sebab pingsan atau terlewat waktu sholat dengan sebab gila atau terlewat waktu sholat dengan sebab mabuk yang mana tiga-tiganya ini terjadi tanpa kesengajaan maka sholat tak wajib dikodoh yang wajib dikodoh itu hanya kalau lupa dan tertidur Bunyi hadisnya begitu. Man an salatin Barang siapa yang tertidur dari satu salat ataupun terlupa. Maka hendaklah dia kodoh ketika dia terbangun atau ketika dia ingat. Adapun pingsan, koma, gila, segala macam. Itu salat solatnya tidak wajib dikodoh. Dengan catatan, tidak ta'addi. Tidak dengan sengaja dia menyebabkan dirinya gila, menyebabkan dirinya pingsan, menyebabkan dirinya yang bagaimanalah misalnya. Itu kalau seandainya tidak sengaja, maka di situ tidak wajib qada salat. Nah, dengan catatan tentunya di sini berlaku hukum zawalul mani' nah atau turuwil mani'. Hilangnya penghalang atau datangnya penghalang. Itu sering kalau nanti yang baca tentang masalah Uh, waktu sholat, maksudnya bagaimana? Misal, dia pingsan jam setengah dua siang, belum sholat zuhur. Pingsan jam setengah dua siang, belum sholat zuhur. Tersadar jam sembilan malam. Tersadar jam sembilan malam. Pertanyaannya? Sholat mana yang wajib dikerjakan dan mana yang tidak wajib dikerjakan? Pingsan jam setengah dua siang belum sholat zuhur, terbangun jam sembilan malam. Mana saja yang wajib dikerjakan, mana saja yang tidak wajib dikerjakan? Kita mulai dari zuhurnya. Apakah zuhurnya wajib dikerjakan? Wajib. Kenapa? Karena pingsan jam setengah dua. Seandainya tadi dia itu sudah dia kerjakan sholat di awal waktu, sudah selesai itu zuhur, tapi ketika dia tunda datang penghalang yaitu pingsan, maka wajib nanti di kodo zuhurnya itu beralih ke asar. Apakah asar wajib di kodo? Kalau asar tidak, kenapa? Karena sejak belum masuk waktu pun ternyata dia sudah kehilangan kesadaran. Lalu beralih ke maghrib. Apakah maghrib wajib dikodo? Apakah maghrib wajib dikodo? Jawabannya wajib dikodo. Kenapa? Karena dia tersadar di waktu isya. Yang mana isya itu menjadi waktu maghrib yang bisa dijamakkan ke situ. Nah, jadi itu tadi. Jadi yang wajib dikerjakan tiga: zuhur, maghrib, dan isya. Sama lah, kan sudah sering dibahas. Kalau hilang haid, berhenti haid saat asar, maka zuhur wajib dikerjakan. Begitu juga, sebenarnya di situ bukan hanya khusus kepada haid. Pokoknya segala penghalang sholat hilang di waktu asar, maka zuhur wajib dikerjakan. Penghalang sholat hilang di waktu isya, maka maghrib wajib dikerjakan. Nah, itu yang seperti itu. Ya bisalah jadi pertanyaan-pertanyaan fikih, tapi tentunya tingkat atas. Nah, ketika orang pingsan jam setengah dua dalam keadaan belum sholat zuhur, lalu terbangun tersadar jam sepuluh malam, pertanyaan mana sholat yang wajib dikerjakan, mana yang tidak? Tuh kalau masih ngaji baru-baru ya ya bingung. Ya, nggak ada lah sholat yang dikerjakan, begitu saja paling. Nah, orang pingsan kan begitu biasanya. Paling ada pun yang jawab isak sajalah nah, tapi sebenarnya banyak rincian di situ. Nah. Jadi, kalau dia gila, kalau dia pingsan, kalau dia mabuk, maka ini tidak mengkodol sholatnya. Kecuali dengan ketentuan tadi. Datang penghalang, ketentuan hilang penghalang juga. Di situ ada penjelasan yang rinci. Insya Allah nanti mungkin kita bakalan sampai di situ. Ya. Tapi kalau seandainya, seandainya, itu dilakukan dengan sengaja, memang minum dia, makanya mabuk atau memang overdosis dia makanya pingsan atau memang bahasanya overdosis sehingga gila udah tahu sabu merusak saraf akhirnya dimakan juga gila betul rusak betul sarafnya selama masa gilanya wajib qada salat minum dia akhirnya mabuk tiga hari selama dia mabuk yang tiga hari itu semua salat wajib diqada Kenapa? Karena sengaja. Itu dia. Nah, karena sengaja. Tapi kalau tidur mau sengaja, mau tak sengaja tetap wajib qadha. Nah, aku kan tak sengaja kesiangannya, ya walaupun begitu itu tidur. Rasulullah kalau tidur langsung sebut manama an salatin. Barang siapa yang tertidur, itu yang disebut Rasulullah. Nah, tapi kalau pingsan mabuk dan gila tidak disebut. Kecuali kalau dia itu dengan sengaja.